Aksi putri duyung cilik yang diperankan oleh Kimberly atau Mermaid Kimley, warga Cilegon berhasil menghibur ratusan orang pengunjung Aston Hotel. Dalam aksinya, Mermaid Kimley mengenakan kostum putri duyung dengan membawa bendera untuk dikibarkan di dalam kolam renang sedalam 3 meter selama 1 jam lebih. Hal itu dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Ratusan para pengunjung Aston Hotel padati area kolam renang untuk menyaksikan aksi Mermaid Kimley dengan mengenakan pakaian ikan duyung dalam mengibarkan bendera merah putih selama 1 jam lebih di dasar kolam renang sedalam 3 meter secara langsung ataupun lewat layar monitor yang ada di permukaan kolam. Saat ditemui di kolam renang Aston Hotel, Olivia, ibunda Mermaid Kimley, mengatakan skill renang Kimley berusia 5 tahun didapatnya saat ia berusia 1 tahun. Menurutnya, Kimley pernah diundang menemui wali kota Cilegon dan bupati Cilegon, dan ia sangat bangga dengan skill yang dimiliki oleh sang anak. Harapannya Mermaid ini sebenarnya tujuannya itu untuk dia melatih keberanian dia. Karena biar gimana pun kejadian dalam air yang kita nggak terduga. Kalau dia bisa berenang, insya Allah sih aman. Tapi ternyata dengan dia mermaid, dia punya keahlian yang berbeda dari teman-teman seusianya. Jadi harapannya ya semoga dengan skill dia bisa menjadikan hobi yang menghasilkan uang. Menurutnya saat ini Kimley sudah ada pelatih yang bisa mengembangkan skillnya dan untuk tempat latihannya di kolam renang Asa Cilegon yang dekat dengan rumah. Ia berharap kemampuan unik yang dimiliki Mermaid Kimley terus berkembang. Muhammad Imron, jurnalis Badan TV dari Serang, memberitakan.